potong-potong sosisnya. Lanjut kita potong-potong kangkungnya. Ini kangkungnya sudah kita bersihkan tadi. Ini genjer ya yang kita ambil tadi. Daun sama bunganya kita ambil ya. Ini sudah kita bersihkan tadi ya. Tambahkan air panas. Ini kita rendam dulu sama air panas ya. Tambahkan garam. Ini spagetan atau keluar ya, supaya tidak pahit ya. Ini kita rendam dulu selama 3 menit. Tumis cabai yang kita giling tadi. Tambahkan terasi. Setelah cabainya tercium harum, masukkan sosisnya yang kita potong-potong tadi ya. Tambahkan genjer yang sudah kita rendam sama air panas tadi, yang sudah kita peras tadi ya. Masukkan kangkung yang sudah kita potong-potong tadi. Tambahkan kaldu ayam. Tambahkan kecap manis. Tambahkan air secukupnya. Tumis genjer sosis kangkungnya sudah matang, kita angkat.
Alhamdulillah kita sudah selesai masak. Tadi kita memasak tumis genjer, sosis kangkung ya. Nih genjernya tadi ada daunnya dan sama bunganya ya. Nih bunganya nih. Ih, rasanya tuh enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tangan udah bersih ya. Nih kangkung juga ada tadi ya. Ini sosisnya gurih pedas sih. Ini genjernya nih, ini bunga. Genjernya nih tidak pahit sama sekali ya. Ini tadi sudah kita rendam sama air panas sama garam tadi ya. Karena sering tidak ambil, rasanya tuh tidak pahit ya, manis. Bunganya ini enak ya. Pedas ya. Tadi pakai cabai rawit. Ini benar-benar enak ya. Benar-benar nagih ya.
ada yang bunganya lagi. Ini genjernya nih benar-benar enak ya. Alhamdulillah kita sudah selesai makan. Terima kasih bagi teman-teman sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa datang kembali untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.